Pak. Kemudian 145 itu daripada ketua harian. Karena dia di samping konseptor, dia pekerja. Dia di pesatu. Ketua harian membantu ketua dalam hal yang bersifat strategis dan konsolidasi. Seminggu yang lalu, sekjen itu ditunjuk sebagai ketua PLT Kalimantan Barat. Jadi bukan di situ persoalannya. Kalau secara pribadi sebetulnya, itu dari sisi kesibukan, dari sisi waktu tersedia, itu sangat susah saya untuk menjadi PLT di Sulsel ini. Tetapi yang tadi itu karena ada perintah partai, itu saya orang yang tak asas, karena itulah modal utama saya dalam menjaga partai ini. Jadi bukan karena sesuatu hal yang di sini rumit, apa enggak, bukan itu. Murni ini untuk konsolidasi organisasi yang dekonsentrik dan transfer partai. Jadi jangan persepsi, jangan asumsi, tapi fakta. Kalau asumsinya betul ya.